Detik-detik erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur ini bikin ngeri. Senin pagi, gunung api aktif itu kembali semburkan awan panas hingga guburannya mengalir sejauh 3 km. Erupsi secara amatir terekam oleh kamera pemantau pos pengamatan PVMBG Gunung Sawur. Sementara itu, material vulkanik yang keluar dari puncak kawah Jongring Saloko terekam kamera pengawas yang terpasang di desa Oro-Oro Ombo. Sejak erupsi Senin pagi, PVMBG mencatat sudah terjadi 19 kali gempa letusan, 1 kali awan panas letusan, 1 kali guguran, dan 1 kali hembusan. Terjadi luncuran, dan hembusan, luncuran sejauh sekitar 3.000 meter, 3 kilo, hembusan sekitar 1.500, itu condong ke arah tenggara. Dan untuk luncuran yang 3 kilo itu mengarah ke Besukobuan. Ada laporan dampak, Pak? Untuk saat ini, laporan dampak tidak ada. Erupsi Semeru jelang akhir tahun ini bak siklus tahunan. Meski telah erupsi, status Gunung Semeru masih berada pada level siaga. Warga yang ada di zona merah diimbau siaga mengungsi. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET.